Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Jutsipa. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Jutsipa, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Jutsipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga ramai diperbincangkan di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan, yang dimana terdapat beberapa unggahan tentu saja terjadi terhadap Jutsipa, ya guys. Di situ pun Jutsipa mengungkapkan rasa syukur dan juga rasa terima kasihnya kepada seseorang yang telah mencoba mengirimkan basket ataupun bunga kepada Jutsipa di lokasi syuting. Hal itu tentu saja diungkapkan oleh Jutsipa, yang tentu saja semakin hari semakin bisa dipertahankan. Karena bagaimanapun saat ini tentu saja Haris Priza dan juga Jutsipa nampak begitu terlihat dekat, yang tentunya berada di lokasi syuting, ya guys. Walaupun terjadi beberapa kesalahpahaman, mereka pun akhirnya baik-baik saja. Dan kali ini yang dimana kiriman bunga tersebut masih sangat begitu membuat para fans penasaran tentang siapa yang sudah mengirim bunga tersebut kepada Jutsipa. Namun sebagian dari para netizen mengungkapkan jikalau bunga tersebut tak lain adalah pemberian dari Jutsipa ataupun dari Haris Priza untuk Jutsipa, ya guys. Namun di situ pun Jutsipa tidak bisa mengungkapkan siapa yang telah menyebutkan siapa yang telah memberikannya. Namun di situ Jutsipa pun mengucapkan terima kasih untuk pemberian bunga rahasianya tersebut. Nah, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.